Raya kelima bersama kami dalam Sama Pagi Malaysia. Okey, ini meriah. So, kita nampak tadi kita nampak visual tadi, kita bawa paparkan tadi dekat atas laut. Maknanya kita dah bawakan seorang nelayan yang telah terdampar di atas laut. Itu dia. Kita kenalkan Cik Ropi kita, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, ini kena masuk kat limah ke apa? Sebab ini konsep tahun ni Raya. Tahun ni saya banyak beraya sebagai saya tahun ni saya beraya kat Vietnam. Vietnam. Okey, di sebelah ni ada Ijah Mok. Kita habis-habis gelap daripada tadi. Beraya di Vietnam di atas laut. Okey, Ijah Mok pula beraya di mana tahun ni? Kampung. Kampung mana? Kampung Pandan. Kampung Pandan. Kampung juga. Ada kampung. Okey, so jadi raya di KL ni, suasana dia tu orang kata lainlah daripada kita raya kat kampung. Sebab kita nak balik kampung tu ambil masa kan. Rasa suasana balik kampung tu boleh nyanyi lagu-lagu raya. Tapi raya kat KL ni sunyi sepi ke ataupun meriah juga? Sebab dah biasa raya kat KL, tak tahu dah nak beza kampung dengan bandar. Duduk pun kampung pandai. Tapi kalau macam zaman kanak-kanak tu dapatlah merasa kan. Tapi bila arwah, nenek semua tak ada, kampung pun dah tak ada. Tapi tahun ni Ida Moen, dia bukan beraya bersorang dengan anaknya. Tapi dengan suami. Baru. Nampak bersisi wajah dia tu. Maknanya dia balik ke pihak pihak suami, kampung suami belum? Sudah balik? Belum lagi. Suaminya orang mana? Orang Kuantan. Oh, barulah boleh pergi kampung betul-betul kan? Okey. Abang Ropi ada kawangan baru. Okey, masa saya janda dulu. Masa saya duduk aku lagi. Tak, saya. Tahun ni saya, kita gentle. Sebagai rockers typing. Saya tahun ni, saya beraya dekat Johor dulu. Besok pun saya pergi balik Taipei. Besok pun nak pergi balik Taipei? Izinkan saya tutup ni, tak apa? Kenapalah pasal ketat kan? Bawa makan lemang terlebih sangat tu. Sebelum raya dia flat kan? Ha, betul. Terlebih lemang ke terlebih pick up line? Itu yang terjelos tadi. Itu cerita yang kita tak boleh nak kongsi. Takut viral je. Tapi sebab kita ni hari ni kita nak cerita tentang pick up line kan. Kalau dulu raya dululah kita pick up line tu, paling-paling pun kita kata kalau buat kat raya kita nak kirim pada kekasih hati kan. Hujung tu kita tulislah pecah kaca, pecah gelas. Pantun kita. Sudah baca harap balas. Tapi dulu, sekarang ni macam-macam trend dah. Pick up line dah jadi trend. Bagi Ida, pick up line yang paling... Itu bagi pick up line. Nak mengorak macam mana? Bagi pick up line. Masa you janda dulu, you nak mengorak waktu tu macam mana pick up line? Saya sebenarnya tak banyak pakai pick up line. Saya tak banyak. Saya gentle. Saya gentle, bisik kat telinga. Apa benda yang dibisikkan tu? Awak tahu tak beza durian dengan awak? Durian dengan awak? Apa dia jawab? Beza dia, durian tu awak tak boleh cium. Durian boleh cium. Kita tak kena. Sebab kita tak pandai. Saya balik Vietnam. Jenuh memikir maksudnya tadi. Ida ada pick up line ke apa? Tak ada. Kita tak bedak je dekat kad. Bedak dekat kad. Itu kalau zaman dulu bolehlah dekat kad. Tapi sekarang guna handphone. Dia broadcast terus. Contohnya kan, sepanjang lebuh raya diredahi, panjang lagi rambut Ropi. Sambung. Kalau lebuh raya di apa tadi? Diredahi. Jangan sampai saya pakai hijab. Itu anti-climax. Ida, dia tak boleh lah. Kenapa muka kau setiap kali kan? Tak tahulah, kalau hari raya, saya mesti akan bertemu dengan abang. Kenapa? Berganding kan? Tak tahu kenapa. Terpaksa jumpa. Sebab kan sebenarnya you all ni pasangan apa nama, suka melatah. Yang serasi. Jadi bila berjumpa jadilah. Sejak ada yang baru ni saya kurang sikit. Kurang panas. Kurang sejuk. Kurang panas. Melatah. Kurang melatah. Tapi ni bukan saya nak panas. Nak tunjuk rambut.
Alam-alam memang kipas. Rambut memang natural atau ada buat rawatan rambut? Natural beauty. Natural beauty, wow. Faham, mahal tu, mahal tu. Bukan apa bayang kakak pergayain. Ayun. Okey, sambil-sambil tu kita buka juga talian kepada anda yang mungkin nak kongsi pick up line bersama dengan kami. Boleh. Sebab sekarang ni talian kita kita buka sepanjang masa, sepanjang siaran. Cuma biasanya pick up line pada musim raya ni dia berbeza sikit daripada hari-hari biasa. Mac dia terror. Mac bagi pick up line. Bagi satu. Ada satu pick up line. Bagi satu. Saya bagi kat kita orang. Sebab tadi saya dah bagi pada Is. Okay. Dia kata dia nak balas. Okey. Walaupun anda berdua suka melata, tapi saya suka menjerkah. Wow. Dekat Mac lah. Dekat hati saya. Cik, seramnya. Seram dah. itu versi ganas tu. Dia terus direct. Kalau Abang Ropi dia bisik, saya terus jerkah je. Jerkah je. Ya, Pak Garib. Tapi kalau Kak Ifah, apa? Kan, kalau saya... Bagilah pick up line sikit. Saya tak pandai sangat, tapi saya cubalah. Okay. Cuba. Apa beza saya dengan lemang? Lemang boleh kurus. Dimakan? Saya? Boleh dijerkah juga? Oh, bukan. Tahulah, macam tak nampak apa. Apa. Kaitannya. Tak kena kan? Cepat, Ida. Apa pandangan? Apa beza akak dengan lemang? Lemang boleh bakar. Aku kaki bakar. Pandailah jawab. Terbakar hati. Terbakar hati. Kalau terbakar hati. Ada-ada nak fikir. Ada-ada. Dia tak pernah lah sebab selama orang kata bercinta ke apa kan. Tak pernah dapat pick up line. Tak dapat pick up line. Tak romantik betul lah dia orang ni. Apalah nasib kita. Apalah nasib. Tapi tu tadi kan cerita tentang lemang tadi. Memandangkan cerita pasal lemang kan. Ya, betul. Biasanya lemang tu sedap makannya dengan apa? Rendang. Dengan serunding pun ada. Dengan rendang daging atau ayam pun ada. Okay. Tapi kalau Mac, saya, lemang ni kalau sedap dia makan dengan abang. Ini memang terkedu lah. Ini memang terkedu. Mana tisu? Belum. Okey, apa persamaan Ida dengan Ifah? Dah tentulah saya bersuara kecil. Persamaan. Persamaan. Mulut banyak cakap. Kedua-duanya ratu di hati. Abang bagi pick up line ke orang? Pick up line susah, Dik. Abang memang malu, Dik, kalau bagi pick up line. Selalu melencong, Dik. Jadi, lebih baik berdiam, Dik. Okey, kita tengok agak. Is, tolong jawab, ya. Abang pick up line. Okay. Apa bezanya ropi dengan tudung saji tu? Hantu Kak Limah. Abang tu beza dia. Apa beza? Cepatlah Is jawab. Apa beza? Apa bezanya ropi dengan tudung saji tu? Aduh, ini soalan kebatlah ni. Soalan menguji. Saya boleh jawab. Okey. Ini boleh tutup makanan. Ni yang tutup dia balik buat. Jenuh dia memikir nak macam apa. Bagi satu bang, bagi satu. Ropi ni dia hebat sebenarnya. Tak, dia baru start enjin. Sebab pagi sangat dia bangun lagi. Bagi satu. Bagi satu. Cepat pantul lah. Pantul lagi ke laut. Okey, lagi apa yang tak ke laut? Tu tengah fikir dia. Yang pergi darat. Tengah fikir apa dia punya ayat semua pergi Vietnam. Okey, kita ada pemanggil. Hello. Panggilan untuk pick up line? Siapa nak bagi pick up line ni? Kita nak tunggu menanti-nanti kan? Ada punchline yang hebat ni. Mana paham dia pick up line? Hello. Hello. Ya, kita dengar. Selamat pagi. Saya tunggu ni. Ya, kami pun menunggu. Cik Mokhtar, ada pick up line nak kongsi bersama dengan kami? Okey. Apa dia tu pick up line tu? Lama benar. Silakan. Saya tunggu. Hello. Assalamualaikum. Salam. Siapa nak cakap dengan Ifah Razia? Ifah Razia boleh? Boleh. Ampun. Depan semalam saya tunggu. Ifah, apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar? Selamat Raya. Kota daripada Wangsa Maju. Wow, dekat dengan rumah kita. Okey. Kota daripada Wangsa Maju. Ingat lagi Ifah tu sama-sama syuting Port Extra dulu. No. Apa dia? Apa dia? Tak dengar apa dia? Apa dia?
Okey, pick up line untuk saya. Line dia. Mungkin dia pergi syuting untuk ekstra. Dia nak minta kasih sayang ekstra. So dia minta Ifan Razia bagi kasih sayang ekstra. Okey. Ada tak ekstranya? Ada banyak kat belakang. Okey, okay, ada tak lagi pemanggil lain? Tak masuk lagi. Cepatlah Ropi, kita menuntut, menunggu ni. Ini rasa next segment pun tak dapat lagi. Lambat sangat sebab daripada Vietnam. Tu yang datang tu jauh sangat. Okey, Mac pula bagi dekat lain. Bagi satu lagi. Okey. Is dah bayar zakat sebelum Raya? Dah bayar zakat? Dah, awal-awal dah. Harapnya tahun depan ada nama saya dah dalam senarai zakat awak. Wow. Dia betul-betul terai nasib. Sampai rasa panas sampai sini. Saya pun panas juga. Terai nasib ni. Nama penuh Mac apa? Nama penuh saya. Kita bincang belakang nanti. Okey, Margaret Gambang ya. Okay. Saya harapkan nama Margaret Gambang akan disebut sewaktu saya melafazkan nanti. Kita boleh pindah meja. Kita pun boleh pindah. Okay, kita ada satu lagi nak kongsi ya. Kita ada visualnya. Okey, budak ni. Dia balik kampung. Dia nak couple dengan satu budak ni. Okey. Okey. So kalau boleh cicak merangkak di dinding, awak merangkak di hati saya. Nampak? Okey. Budak-budak sekolah, Ropi. Budak sekolah. Tapi kan. Cinta tu. Abang Ropi, abang pakai cicak, abang pakai hantu kat lima. Cepat. Dia merangkak juga. Ini lagi jen boleh masuk. Satu. Apa beza kursi yang Ida mau yang duduk dengan kursi yang saya duduk? Apa beza kursi? Saya duduk tak patah. Dia duduk patah. Kursi dia patah. Ida duduk tak patah. Abang duduk rebut. Terus patah. Salah. Yang betulnya apa? Abang, kau kutuk aku. Aku pun minta maaf. Ini bukan pick up line tau. Ini suka-suka tau. Okey. Kursi saya boleh jalan ke mana-mana aja. Tak adalah, merapulah. Memang orang nak pick up tadi tu susah. Jadi pengakhiran dia tadi. Hari ni jam. Mungkin sebab banyak makan lemang ketupat tu. Jadi ni jam Okey, apa beza ketupat dengan lemang? Ketupat dengan saya. Okey. Apa beza ketupat dengan abang? Tak ada beza. Okay. Ketupat ni ada ketupat daun palas. Apa beza ketupat dengan saya? Okey, ketupat ada waktu hari raya. Abang Ropi tak ada di waktu raya. Salah. Betul? Habis ni gimana? Dia pergi mana? Hampa pusing boleh jam tu. Tadi dah ingat lah. Okey, apa dia? Ketupat boleh dimakan. Saya hanya boleh dilihat. Ingatkan, ketupat boleh makan, abang boleh diramah. Cik orang rumah pula. Gurau-gurau di pagi lagi. Diam tak diam kan? Diam-diam lah. Okay, dah sampai hari kelima. Okey. Balik Taipei kan lepas ni? Jadi ada ucapan kita bagi pulau lah. Sebab pick up line tu macam susah sangat. Jadi ucapan lah. Ucapan saya untuk anda di luar sana. Selamat hari raya. Maaf saya batin. Saya very simple man. Bagi rocker Taipei gitu lah. Cuma nyanyi lagu raya Taipei sikit. Lebih raya to rocker Taipei. Ni mesti ada lagu raya api. Ni. Okey. Chief. Izinkan saya. Ini tiba masanya hati gembira di pagi raya. Berjumpa sanak dan saudara. Bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Selamat Hari Raya, maazin batin pada semua umat Islam yang berada di mana saja anda berada. Berhati-hati di jalan raya.
Don't drain dry. Don't drain dry. Okey. Okey, boleh. Okeylah tu kan, pick up line juga. Pick up line juga tu, don't drain dry. Ada pick up line lagi? Ada. Saya ada satu pick up line. Okey. Okey, kalau hari-hari kita ke Sabah, lepas ni di Sabah akan ada Star Vendor. Yes. Oh, pick up line tak? Betul-betul. Star Vendor akan berada di Sabah pada bulan Ogos nanti. So, kepada usahawan-usahawan, nak bersama saya, nanti kita telefon.